Selamat pagi Bapak Ibu saya yang diberkati Tuhan. Salam sehat selalu bagi kita. Kiranya kasih kemurahan Tuhan itu menjadi bagian setiap kita. Puji Tuhan. Renungan pagi hari ini saya beri judul Dijamin oleh Tuhan. Diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-16 dan 17 bagian A. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Puji Tuhan. Ini adalah janji Tuhan bagi murid-murid-Nya ketika murid-murid-Nya dalam keadaan gelisah, dalam keadaan gentar, dalam keadaan takut. Tuhan menjanjikan, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Penolong yang lain ini, Dia akan datang menyertai dan menjadi juru penolong bagi murid-murid Tuhan. Tuhan tahu keadaan murid-murid-Nya saat itu. Ketika Tuhan mau meninggalkan mereka, Tuhan tahu persis apa yang dibutuhkan oleh murid-murid-Nya. Menghadapi keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini, membuat banyak orang menjadi takut, menjadi gelisah, gentar. Karena manusia tahu dia tidak ada lagi tempat untuk meminta pertolongan. Dan ini juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Umat Tuhan juga akan mengalami hal yang sama dengan orang-orang dunia. Artinya kita hidup di dunia yang sama. Keadaan yang kita hadapi juga sama. Hanya bedanya kita sebagai orang-orang percaya tidak ada yang perlu kita takutkan. Kenapa? Karena kita punya penolong yang sudah dijanjikan oleh Yesus. Seperti yang dikatakannya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya kamu disertai oleh Dia selama-lamanya. Jujur, jika kita mau akui, manusia menolong kita sewaktu-waktu bisa saja capek, bisa saja lemah, bisa saja meninggalkan kita. Tetapi janji Bapa bagi setiap kita, Bapa menjanjikan penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Dan jelas kita tidak perlu takut. Sungguh satu janji yang luar biasa, yang mengagumkan bagi kita. Dia yang memelihara kita. Dia menawarkan sesuatu yang pasti, yang tidak dapat dipenuhi oleh siapapun juga di dalam dunia ini. Termasuk juga orang-orang kita andalkan tidak bisa memenuhi seperti janji Tuhan ini. Tuhan tidak pernah melepaskan murid-murid-Nya. Tuhan juga tidak pernah melepaskan setiap kita. Seperti janjinya di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima bagian B. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Ini mengulang apa yang Tuhan Yesus pernah janjikan kepada murid-murid-Nya. Ketika Ia berkata di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan 20, pergilah kamu dan jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Tuhan akan menyertai, Roh Kudus akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Janji Allah pada umat-Nya ini dapat kita lihat bukan saja sampai sekarang, tapi sejak dari zaman dulu, di zaman perjanjian lama. Kita mengingat ketika Tuhan mengutus Musa untuk pergi ke Mesir, untuk membebaskan umat Tuhan. Musa merasa takut, Musa merasa gentar. Karena apa? Karena dia tidak pandai untuk berbicara. Tetapi Allah berkata di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-12 dikatakan, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajarkan engkau apa yang harus kau katakan. Bukan hanya itu, saat Musa dan bangsa Israel dalam keadaan terjepit, tidak ada jalan keluar. Semua seakan-akan menghimpit ketika mereka mau menyeberang Laut Teberau atau Laut Kolsom. Mereka dikejar oleh tentara Firaun. Dan tidak ada lagi sepertinya
pengharapan bagi mereka. Tetapi justru Allah juga ada di situ untuk menyertai mereka sehingga mereka dapat menyeberang dengan selamat. Laut Kolosom bisa terbelah menjadi dua dan mereka bisa menyeberang dengan selamat. Kehadiran Roh Kudus, Roh kebenaran di ayat yang ke-17 dan penghibur itu di ayat yang ke-26 yang tinggal di dalam hati kita, di dalam orang-orang percaya, pengikut-pengikut Yesus, itu akan tinggal selama-lamanya dalam hidup kita. Dia disebut sebagai penolong yang lain, penolong yang sama dengan Yesus, yang akan meneruskan pekerjaan Yesus. Ia mengajarkan segala sesuatu dan ia mengingatkan apa yang dia sudah ajarkan kepada setiap kita. Roh Kudus juga memampukan setiap kita untuk kita mentaati perintah-Nya, yaitu memelihara, menaati firman-Nya, melakukan perintah Tuhan. Di ayat yang ke-15 dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Dan di ayat ke-16, aku akan minta kepada Bapa supaya dia mengirimkan penolong yang akan menolong kita, supaya kita mampu untuk kita melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus bukan saja juga memberikan damai sejahtera dalam hati setiap kita, yang akan menghilangkan kegentaran, menghilangkan ketakutan kita menghadapi apapun. Tetapi Roh Kudus juga itu mampu menolong orang-orang percaya hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kasih kepada Tuhan, juga kepada sesama kita. Dan ketaatan dalam kasih ini, Bapak Ibu Saudara, itu akan menjadi janji, menjadi tanda yang pasti membedakan orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus dengan yang tidak beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari pagi hari ini kita selalu mengingat bahwa Allah yang menyertai Musa saat itu, Dia juga adalah Allah yang ada menyertai kita saat ini. Perlukah kita sangsi akan janji Tuhan dan menjadi takut, gentar, gelisah? Kita memiliki Allah yang menjamin kita. Dia jamin kita, Dia berikan penolong, juru penolong yang ahli untuk menolong kita. Apapun yang saudara dan saya hadapi saat ini, Dia ahli untuk menolong saudara dan saya. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, biar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami, Engkau tidak meninggalkan setiap kami dalam kehidupan dunia ini yang semakin sukar. Engkau memberikan Roh penghibur, memberikan penolong yang sama seperti Engkau Tuhan, untuk menolong setiap kami umat-umat-Mu yang percaya, yang mau menaruh harap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat jaminan kepastian, janji yang pasti bagi setiap kami umat-umat-Mu. Kami tidak perlu takut dan gentar untuk kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biar ini kami pegang dalam hidup kami. Kami menjadi kuat, kami menjadi mampu untuk kami melangkah di hari-hari ini, menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini. Kami juga pagi hari ini mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan buat sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biar kuasa Roh Kudus terus bekerja dalam hati mereka, memberikan mereka keyakinan bahwa ada penolong yang menyertai mereka, bukan hanya saat ini tapi selama-lamanya. Roh itu akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menaikkan doa kami buat pemerintahan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati langkah-langkah pemerintah kami untuk menghadapi pasca pandemi ini. Kami percaya Engkau memberkati Tuhan setiap pemerintahan kami dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Dan Tuhan memberkati bangsa kami. Juga kami berdoa buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada, biar Roh Kudus mengurapi setiap jemaat Tuhan, agar mereka mampu memahami waktu Tuhan, sehingga mereka berjalan seirama dengan Tuhan.
seirama dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap umat-umat-Mu. Kami juga berdoa kiranya roh kasih karunia itu akan menyelamatkan pemerintahan kami dan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Di tengah-tengah dinamika ekonomi dan gejolak politik saat ini, kiranya kasih karunia Tuhan terus ada bagi bangsa kami. Memberikan kebebasan, memberikan kekuatan bagi orang-orang yang ada di bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami mau berjalan, kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Dan di dalam Engkau kami yakin ada kuasa-Mu yang bekerja menopang, menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.